Halo guys, kembali lagi di channel Terafek. Di sini kita akan membahas mengenai 5 fakta unik burung gerandala, si cantik penghuni pegunungan Himalaya. Tonton sampai habis ya. Burung gerandala merupakan salah satu jenis burung yang hidup di daerah pegunungan Himalaya. Nama genus atau marga dari burung ini sama dengan nama umumnya. Burung ini juga menjadi spesies satu-satunya dalam genus ini dengan nama ilmiah Gerandala silicolor. Ternyata terdapat beberapa fakta menarik dari burung gerandala ini. Apa saja faktanya? Yuk simak berikut ini. 1. Penghuni pegunungan Himalaya. Habitat dari burung gerandala terdapat di sekitar wilayah pegunungan Himalaya. Spesies burung ini dapat ditemukan di wilayah India bagian timur laut dan beberapa daerah sekitarnya, terutama daerah dataran rendah hingga area pegunungan Himalaya. Burung gerandala tersebar di beberapa negara seperti India, Bhutan, Myanmar, Nepal, hingga Tibet dan daerah lain di Cina. 2. Hidup dalam kawanan. Burung ini jarang terlihat berpisah dari kawanannya, di mana ada burung gerandala selalu terbang dalam kawanannya. Kawanan yang terdiri dari ratusan burung jantan, betina, hingga anak-anak yang terbang berputar-putar, sehingga dapat menciptakan efek yang menghipnotis. Kawanan burung ini berkumpul dalam jumlah besar bertujuan untuk melindungi diri mereka dari serangan predator. 3. Terbang lebih rendah di musim dingin. Burung gerandala akan terbang lebih rendah di saat musim dingin tiba. Kawanan burung gerandala dapat dilihat pada ketinggian antara 3.900 hingga 5.500 meter pada musim panas. Namun, pada musim dingin membuat burung ini terbang lebih rendah pada ketinggian antara 3.000 hingga 3.960 meter. Bahkan, terkadang burung ini hanya terbang di ketinggian sekitar 2.000 meter pada musim dingin yang parah. 4. Burung jantan dan betina punya warna bulu yang berbeda. Burung gerandala jantan dewasa akan memiliki bulu yang berwarna biru tua yang mencolok dengan sayap hitam legam. Sedangkan, burung betina dan burung yang belum dewasa akan memiliki bulu yang berwarna coklat dengan garis putih di seluruh bagian kepala, bagian bawah, serta sayapnya. 5. Arti nama gerandala. Nama burung gerandala ternyata memiliki arti tersendiri. Nama spesies burung gerandala diambil dari nama genusnya. Hal ini dikarenakan spesies burung ini merupakan satu-satunya spesies yang masuk dalam genusnya. Nama genus sekaligus nama umum burung ini, gerandala, memiliki arti sayap besar. Sedangkan nama spesiesnya yaitu silicolor memiliki arti berwarna surga yang lebih mengacu pada warna bulu dari burung pejantan. Burung gerandala merupakan salah satu hewan unik penghuni wilayah pegunungan Himalaya. Burung ini terkenal akan warna biru indah dari bulunya yang ternyata hanya ada pada burung jantan dewasa. Mari kita jaga terus kelestarian spesies burung unik ini ya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.